Halo peserta kursus online, sekarang kita masuk ke aplikasi pembuatan desain yang paling mudah, yaitu menggunakan aplikasi Canva.com. Artinya kita harus online dengan website Canva atau aplikasinya di handphone ya. Kalau di laptop atau komputer lebih lengkap, bisa banyak pilihan dan layar lebih luas. Nah, di sini saya buka Canva template kalau dari home seperti ini. Di sini bisa pilih buat misalnya Anda punya Facebook covernya mau dikasih sampul depannya. Nah, Anda bisa pilih dari template sini. Ini ada Facebook covernya, klik Facebook cover. Nanti masalah desainnya, Anda bisa pilih yang sudah ada. Nah, resikonya kalau yang sudah ada akan mirip dengan orang lain yang seleranya sama. Tapi kalau kita bikin, kita edit, kita ubah. Nah, misalnya ini bu guru nih ya, mau bikin seperti ini atau yang ini, belajar online. Kalau pakai template ini tinggal diganti teksnya saja, maka ini banyak pilihannya. Dan sebaiknya kita jangan langsung pakai, kita mulai dari blank ya. Jadi kita mulai dari blank, dari kosong, seperti dari kertas putih, tidak menggunakan template yang disediakan. Nanti warna bisa ngambil dari sini, colorhan.co. Jadi misalnya Anda cari aja di internet colorhan atau color aja nih, color palette. Nanti ada banyak website-website yang menyediakan palette-palette warna ya. Nah, ini Canva juga punya. Kemudian ada nih colors ya, atau yang paling populer ini colorhan, pemburu warna, color warnahan pemburu ya, hunting. Nah, di sini ada palette-palette yang disediakan oleh Canva, bisa ini tuh tinggal pilih. Kalau ini colors.co, Anda tinggal pilih juga di sini, pilih warna, explore warna yang disediakan. Kalau saya lebih suka di sini, tinggal aja tulis, oh mau warna tentang kopi ya, dan kopi, warna makanan nih, warna makanan. Untuk Anda yang kalau punya bisnis makanan ya udah pilih warna-warna ini. Kalau Anda punya warung kopi ya pilih warna warung kopi, mana kopi. Nah, ini warna kopinya nih kan ya. Ini tinggal diambil aja nih kopi. Kode warnanya nanti untuk dipakai di waktu mendesain. Nah, itu ya. Kalau warna bumi, warna alam, warna anak-anak, saya pilih warna happy aja. Biar kita happy ya. Ini warna-warna untuk happy. Belajar harus happy biar cepat masuk transfer ilmunya. Ini ada banyak warna-warna happy ya. Sukanya warna yang ngejreng ya. Ini yang like 599. Anda nggak
harus milih yang sesuai warna dari sana ya. Nah, ini aja nih 3.000 nih. Like, tanda like ya. Ini bisa ambil image-nya atau link-nya. Atau warna yang sedang trending di colors ya. Atau di Canva juga punya warna palette sendiri itu ya. Mau ini daun-daun. Kunci coba di Canva ya. Happy bright, happy cactus, enter aja. Nah, ini warna-warna happy di Canva. Udah sekilas warna tadi udah kita udah pilih ini. Nah, mau template yang seperti ini, maka kita tinggal tiru aja. Klik warna utama ini hijau. Ini background ini kita kasih warna pastel, warna ini hijau. Nah ya, dapat warnanya ini tuh, dapat hijau. Kemudian kita tiru lagi ini, biar nggak banyak kita tutup aja. Nah, ini bikin lingkaran gini ya, lingkaran kita ambil dari sini ya. Elemen shape, bentuk seperti waktu teori desain grafis, sebuah desain itu terbentuk dari bentuk-bentuk ya, shape-nya mau bentuk apa. Di sini tulis ya donat misalnya. Shape-nya, elemennya, misalnya Anda pakai elemen, kemarin belajar elemen garis ya, gunakan elemen garis sebagai pemisah. Nah, ini dia nih donatnya ya. Klik donat sini, seret aja. Nah, ini kita ambil warna kuning ini, orange ya, ambil warnanya. Ganti warna ini, hapus fase ya, kuning ya. Nah, ini jadi warna kuning. Sini. Kemudian dirup lagi. Sini juga satu, berarti copy aja cara copy-nya. Klik ini duplicate. Nah, ini kita edit begini. Kecilkan.